mananya? Mama tuh bende. Iya, dan nanti kita rambut sambung ya. Kan abang pengen rambut pendek cewek biar gak rata ininya. Iya, nanti kita sambung ya. Udah deh, cep. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe-nya. Yuhu! Halo guys, ketemu lagi bareng aku, Ahmed Hiding. Oke guys, malam-malam begini enaknya ngapain? Enaknya kita ngeprank Tri Amanda, ya kan? Kita mau ngeprank apa? Bingung? Aku suntuk sekali guys. Jadi pelan-pelan ya guys ya, kita ngomongnya guys ya. Karena Tri Amanda sedang tidur, jadi kita pelan-pelan ngomongnya guys ya. Kita mau ngeprank apa ya? Bingung? Aku suntuk sekali, gak ada kerjaan. Jadi lebih bagus aku ngeprank Tri Amanda. Jadi aku mau ngeprank Tri Amanda lagi. Tapi ngeprank apa ya? Bingung aku. Ya berpikir. Loh. Biasa aku kalau udah makan upil itu keluar ide-ide aku. Muka aku aja masih sembab guys, karena aku juga baru bangun tidur guys. Ini tengah malam guys, ini udah jam satuan gitu guys. Malam-malam ngeprank Tri Amanda. Kita buat emosi atau kita buat bahagia? Kalau buat bahagia, otomatis aku harus bawa kado. Malam-malam beli kado apa yang membuat dia bahagia? Tidak ada. Jadi kita bakalan buat emosi. Ya Allah. Apa ya? Ngeprank Wik-Wik. Oke. Ah, itu sudah banyak sekali ya kan. Iya. Jadi ngeprank apa? Jadi kita ngeprank apa? Teleponan sama mantan. Sudah, itu udah pernah. Oh, ini aja. Kita ngeprank. Enggak ngeprank sih ini. Ini beneran gitu. Mau ngerjain Tri Amanda, aku mau motong rambut Tri Amanda, guys. Oh my god. My god. Kemarin udah pernah aku motong rambut Tri Amanda pendek, tapi menurut aku itu ya kurang pendek, guys. Jadi aku mau buat pendek dia tuh segini gitu, guys. Karena aku tuh suka kali gitu, guys, sama cewek yang rambut pendek, guys. Kenapa? Karena kalau cewek pakai rambut pendek itu menurut aku tuh menggairahkan. Iya. Iya, benar banget tuh, guys. Menurut aku, kalau menurut pendapat yang lain kan tidak tahu ya kan. Jadi ini menurut Ahmed Kiding. Jadi kita mau buat Tri Amanda rambut pendek. Biar semangat Ahmed Kidingnya kalau malam Jumat. Oke. Langsung aja guys ya. Kita ambil gunting, kita potong rambut Tri Amanda. Pelan-pelan, ingat ya. Kita kerjain mereka guys.
Dek. Adek. Dek. 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 Adek. Dek. Sayang Kyu. Hey, Bunda. Bunda. Ada kamera loh. Bunda. Ayah buat video sendirian. Kawanin ayah buat video yuk. Ngantuk. Hah? Ngantuk. Kita buat mukbang aja. Yalah, Bunda. Mukbang apa? Ada malam loh. Iya, mukbang Indomie aja. Adek, masain Indominya abang yang makan gitu ya. Is ngantuk. Sekali aja. Udah dua kali abang buat video sendirian, view-nya gak naik-naik. Ya. Ayolah, bantuin aja. Kapan lagi, Bunda? Iya, udah ngantuk. Iya, udah bangun dulu makanya, Bunda. Ya, sayang. Dek. Yaudah, soal mau Indomie apa? Indomie Soto Medan. Dan guys, kita masak Indomie Soto Medan. Jangan direkam, bangunnya tidur pun. Iya, makanya bangun, cepet. Jangan direkam dulu, orang lagi tidur. Yaudah. Yaudah, nanti. Ini kan ceritanya bangunin Triaman, Bunda. Kan lu kameranya cantik kok. Ya cepetlah masak Indomie. Bang, rambut gua apain? Apain apanya? Gua pendesnya. Pendek apanya? Ini. Kok guntingnya? Gak tahu bang itu. Sumpah. Itu rambut nyamuk. Gigit tikus itu kali. Ya bang kayak gitu maksudnya. Ih gak rata. Oh my god. Kayak gini. Oh, pendek kali. Cinta bang. Jangan nangis saya. Eh. Udah. Tak mati ini. Yang mananya? Enggak betul. Pendek. Iya, dan nanti kita rambut sambung ya. Kan abang pengen rambut pendek cewek biar enggak rata ininya. Iya. Nanti kita sambung ya. Udah deh. Udah deh, cep. Ya Allah guys, kayak nangis. Udah maaf.